Ya, kembali lagi bersama saya di channel Asikin aja. Sesuai dengan request teman-teman, banyak yang request tentang speaker GMC ini. Karena emang sebelumnya saya sudah punya yang seri 881A. Dan banyak dari teman-teman juga penasaran bagaimana dengan yang seri 881B. Dan ini saya sudah mendapatkan unitnya. Di sini menarik ya. Nah, di sini dia bisa tulisannya ini ada pairing. Jadi antara 881A dan 881B bisa dikoneksi nih. TWS juga kemungkinan seperti itu ya. Nah, tapi di sini saya akan coba dulu buka unitnya. Kabel cas ya seperti biasa. Buku manual dan kartu garansi. Ini unitnya cukup panjang ya, lebih panjang dari yang adiknya atau kakaknya ya, saya tidak tahu keluar yang lebih dulu yang mana, tapi ini mungkin adiknya karena serinya B ya. Nah, ini dia unitnya, bobotnya cukup berat, untuk build quality-nya cukup bagus. Nah, ini bahannya metal ya, metal ini, sedangkan yang ini yang bening plastik. Keren ya. Nah, ini dia input-inputnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di bagian sini ya hanya ada tulisan saja. Kita akan coba compare melawan kakaknya ya, 881A. Thank you.